Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina turfat a'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, bapak ibu, para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji, demikian pula seluruh kaum muslimin yang berada di mana saja, baik yang secara langsung menyaksikan ataupun mendengarkan, ataupun nantinya mendengarkan dan menyaksikan setelah siaran kita selesai. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan malam yang ke-11 Ramadan ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat keimanan di dalam Islam, dan juga nikmat yang tidak kalah pentingnya, kita masih diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Ini adalah alamat atau tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan kita sudah berada di malam ke-11 Ramadan, atau dengan kata lain, telah berlalu 10 hari dari bulan Ramadan di tahun ini. Maka di kesempatan ini, di mukaddimah pertemuan yang ke-24 ini, dalam kajian online Palopo Mengaji, kami mengingatkan baik untuk diri sendiri maupun kepada seluruh hadirin, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, hendaknya kita mengintrospeksi diri-diri kita. Telah berlalu 10 hari dari bulan Ramadan, dan kalau kita melihat bahwasanya 10 hari yang telah berlalu ini kita isi dengan berbagai macam ketaatan dan minim dari kelalaian, maka hendaknya kita istiqomah dan meningkatkan hal tersebut di sisa bulan Ramadan ini. Dan bagi siapa yang menyadari bahwasanya begitu banyak kekurangan yang terjadi di 10 awal Ramadan terkait dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ibadah-ibadah yang seharusnya dia lakukan di 10 awal, bahkan harusnya dia lakukannya di seluruh hari dan malam di bulan Ramadan, maka hendaknya ia memaksimalkan dirinya. Ia memaksimalkan dirinya dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, sebagaimana yang seharusnya seorang muslim dan muslimah itu berusaha untuk mengisi hari-harinya, mengisi malam-malamnya di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang tentunya itu adalah yang masyru', yang disyariatkan. Hadirin, para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji, insyaallah kita lanjutkan pelajaran dari kitab Fiqhul Muyassar yang masih terkait dengan pembahasan zakat, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab yang pertama terkait dengan muqaddimatuz zakah, pendahuluan dalam masalah zakat. Telah kita sebutkan dengan ringkas definisi zakat, demikian pula hukum daripada zakat tersebut dan hukum mereka yang mengingkarinya dalam keadaan mereka ini ada uzur, dalam keadaan mereka ada ketidaktahuan terkait dengan hukumnya,
Iya, entah itu berada di negeri yang jauh dari negeri kaum muslimin dan ia tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk berhubungan dengan para ulama ataupun ahli ilmu. Demikian pula hukum mereka yang enggan mengeluarkan zakat, iya, dalam keadaan dia tahu hukumnya tapi ia tidak keluarkan disebabkan kebakhilan, ya, disebabkan dia pelit atau memperturutkan hawa nafsunya. Dan memang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia secara tabiat itu adalah harta benda. Dan ujian terhadap harta benda, ya, yaitu salah satunya dengan mengeluarkan apa yang wajib daripada harta benda tersebut untuk dikeluarkan, yaitu dengan zakat. Ini ujian kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang berupa harta benda. Sebab di satu sisi secara tabiat manusia mencintai yang namanya harta benda. Olehnya mal, ya, dalam bahasa Arab, ya, atau harta benda, mal yamilu, sesuatu yang membuat hati itu condong dan cinta kepadanya. Nah, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan dia, ya, manusia itu sangat mencintai yang namanya harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, dan kecintaan tersebut, ya, ketika berhadapan dengan aturan-aturan dalam syariat Islam, maka ia mesti tundukkan hawa nafsunya, ia mesti tundukkan apa yang selama ini menjadi kebiasaannya disesuaikan dengan tuntunan dalam syariatul Islam. Jemaah sekalian, hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, kita masuk kepada al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima di bab yang pertama ini, yaitu fil amwali allati tajibu fiha az-zakah. Fil amwali allati tajibu fiha az-zakah, harta benda yang, ya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Telah kita terangkan ketika menyebutkan tentang definisi bahwasanya, ya, zakat itu, ya, adalah kewajiban dari harta, ya, apabila telah mencapai standar minimal yang disebut dengan nisab, dengan syarat-syarat yang khusus, ya, dengan syarat-syarat yang khusus dan diberikan kepada, ya, kepada golongan yang khusus atau tertentu juga. Nah, di sini sudah, ya, secara tidak langsung sudah masuk kepada syarat-syaratnya, ya, yaitu syarat terkait dengan harta benda tersebut. Syarat terkait dengan harta benda yang hendak dikeluarkan zakatnya. Ya. Yang pertama di sini tentunya adalah harta benda yang mana yang ada kewajiban zakat. Ya. Sebab tidak semua harta benda itu ada kewajiban zakat. Ya. Tidak semua harta benda itu ada kewajiban zakat. Dan harta benda yang ada kewajiban zakat itu pun tidak semuanya mesti dikeluarkan. Ya. Tapi hanya sebagian. Ya, hanya sebahagian. Dan sebahagian itu jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang tidak kita keluarkan. Ya, dibandingkan apa yang tidak kita keluarkan. Olehnya, di sini, ya, disebutkan tentang harta benda apa saja yang ada kewajiban zakat. Ya, nantinya, selain daripada apa yang disebutkan di sini, maka itu sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada kewajiban selain daripada harta benda itu. Nah, qala al-mu'allif, berkata penulis hafizahumullahu jami'an, tajibu az-zakati fi khamsati ajnasin min al-amwal, diwajibkan zakat pada 5 jenis harta benda. Ya, diwajibkan zakat pada 5 jenis dari harta benda. Naam. Dan untuk diketahui bahwasanya dari 5 jenis harta benda yang akan disebutkan di sini, ada di antaranya yang memang disepakati oleh para ulama, ya. Nah, dan ada pula di antara 5 jenis harta benda ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ala kulli hal, kita sebutkan apa yang penulis sebutkan dalam Fiqhul Muyassar ini. Awalan, yang pertama adalah bahimatul an'am,
Bahimatul an'am, yaitu hewan atau binatang ternak. Iya, hewan atau binatang ternak. 6. Dan dimaklumi manusia, khususnya kaum muslimin, kadang memiliki harta benda, iya, itu bentuknya adalah hewan atau binatang peliharaan. 6. Hewan atau binatang peliharaan. 6. Dan yang dimaksud dengan bahimatul an'am di sini tentunya bukan seluruh binatang, bukan seluruh hewan yang kita pelihara, ya. Kemudian itu dikatakan memiliki, ya, memiliki zakat di situ. 6. Wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Ya, disebutkan 3 jenis hewan ternak di sini, yaitu al ibil, unta, kemudian wal baqar, dan juga sapi, wal ghanam, ya, kambing. 6. Ini 3 jenis hewan ternak, ibil, unta, dengan, ya, seluruh jenisnya, ya, selama dia masih, ya, disebut dengan unta. 6. Nah, selama dia disebut dengan unta, apakah itu unta yang mahal, unta yang harganya pertengahan, atau unta yang harganya murah. 6. Sebab yang namanya unta itu bukan cuma satu jenis. 6. Bukan cuma satu jenis. Demikian pula al-bakar, sapi, dan semua yang sejenis dengan sapi. Iya, semua yang sejenis dengan sapi. Kalau di beberapa tempat seperti di kota Makassar dan sekitarnya, itu ada yang disebut dengan kerbau, ya, dan ada juga yang disebut dengan tedong, ya. 6. Kalau di kabupaten Tanah Toraja sana, ada yang disebut dengan tedong bonga. Ya, ini semuanya serumpun, satu keluarga, sejenis dengan sapi. 6. Kemudian al-ghanam. Al-ghanam kambing, ya. Apakah itu ad-da'an ataupun maiz? Apakah itu kambing Jawa ataupun domba? Iya, termasuk juga adalah biri-biri. Iya, ini semuanya satu jenis. 6. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu biadlafiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, siapa saja yang memiliki unta, sapi maupun kambing yang dia tidak keluarkan zakatnya, ya, yang dia tidak keluarkan zakatnya, ya, maka illa ja'at yawmal qiyamati, kecuali itu akan datang nanti pada hari kiamat, ya, a'zama ma kanat, binatang itu berubah menjadi binatang yang apa, atau binatang yang bentuknya besar atau fisiknya besar, wa asmanuhu, ya, 6, dan paling gemuk, ya, 6, tanpahuhu bikuruniha, ia akan menanduk pemiliknya, ya, ia akan menanduk pemiliknya, wa tata'uhu bi adlafiha, dan menginjak-injak, ya, mencakar-cakar dengan kuku, ya, dengan kuku binatang tersebut kepada pemiliknya yang tidak mengeluarkan, ya, yang tidak mengeluarkan zakat dari binatang ternak yang dia miliki. 6. Kullama nafidat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha. Ya, setiap kali selesai binatang tersebut, ya, melakukan penyiksaan kepada, ya, melakukan penyiksaan kepada pemiliknya, kepada tuannya, ya, maka berulang lagi, mulai dari yang pertama lagi, terus demikian, hatta yuqdha bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan hukum pada seluruh manusia ketika itu, yakni pada hari kiamat. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Siapa saja yang memiliki, ya, unta, sapi, dan kambing.
onta dengan yang sejenisnya, iya, sama hukumnya. Demikian pula sapi dengan yang sejenisnya, sama hukumnya. Demikian pula kambing dengan yang sejenisnya, sama hukumnya. 6. Sehingga ketika ada yang bertanya, apakah ada zakatnya seperti kuda? Maka kita katakan, iya, kuda mungkin dipelihara atau hewan peliharaan, tapi itu tidak ada zakatnya. Ya. Sebab dia tidak termasuk dari jenis kambing, tidak termasuk jenis sapi, dan tidak termasuk jenis unta. Nah, pada asalnya tidak ada zakatnya. Walaupun orang tersebut memiliki iya, ratusan atau mungkin ribuan sapi, ribuan kuda. Tetapi kalau kuda tersebut ya, kuda tersebut dimanfaatkan apakah untuk perdagangan ya, sewa menyewa dan seterusnya, iya, atau diperjual belikan, maka di sini dia masuk ke dalam kategori iya, zakat, iya, zakat perdagangan. Bukan karena kudanya, tetapi fungsi iya, daripada kuda tersebut adalah untuk diperjualbelikan ataukah diambil manfaatnya, tenaganya, iya, atau yang semisal dengan itu. Nah, walaupun pada asalnya tidak ada zakat pada kuda, tapi kalau iya, dari sisi manfaat, iya, dari sisi kegunaan, iya, dia untuk digunakan untuk mendapatkan keuntungan misalnya, diperjualbelikan dan seterusnya, maka iya, hasil daripada iya, jual beli dan perdagangan tersebut itu nanti dihitung, ya, itu nanti dihitung dan masuk ke dalam golongan zakat barang perdagangan, ya, dan dia tidak masuk di zakat, ya, bahimatul an'am atau binatang ternak. Nah, demikian pula dengan ayam, ya, dan seluruh jenisnya dan semua hewan selain daripada apa yang kita sebutkan ini. Walaupun manusia memiliki, kaum muslimin punya banyak yang seperti itu, asalnya tidak ada zakatnya, ya. Tetapi ketika hewan tersebut diperjualbelikan, ya, atau diperdagangkan, maka itu lain lagi ceritanya, ya. Itu lain lagi ceritanya. 6. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, selain daripada hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengeluarkan zakat binatang ternak, hadis ini juga menunjukkan ancaman yang dahsyat, ya, ancaman yang keras bagi siapa saja yang memiliki hewan ternak dan sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi dia tidak keluarkan zakatnya. Ya, apa hukumannya, apa ancamannya? Ya, Nabi sebutkan bahwasanya pada hari kiamat binatang tersebut akan datang dengan model dan bentuk yang sangat besar, yang sangat gemuk, dan kemudian menyiksa, ya, menyiksa sahibnya, menyiksa tuannya atau pemiliknya. Naam, wal iyadu billahi min zalik. Dan pada hari kiamat itu satu hari, ya, seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, itu kadarnya adalah ya, miqdaruhu khamsina alf sanah, ya, 50.000 tahun. 50.000 tahun di dunia itu baru sama dengan sehari di akhirat, dan siksaan itu terus berlanjut. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mengeluarkan zakat itu bukan cuma sekedar dosa biasa, tapi itu dosa besar. Sebab tidaklah sebuah dosa diancam dengan ancaman khusus, ya, apakah itu di dunia ataupun di akhirat berupa neraka dan siksaan, melainkan dosa tersebut pasti adalah dosa besar, ya, pasti adalah dosa besar. Nah, kemudian yang kedua, an-naqdan, ya, mata uang atau yang semisal dengan itu. Apa itu? Wa huma az-zahab wal fiddah. Iya, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamuha min al-umulatil waraqiyatil mutadawilatil yawm. Iya. Emas dan perak. Dan yang memiliki hukum yang sama, ya, dengan emas dan perak. Ya, kalau zaman awal emas dan perak itu diwakili dengan dinar dan dirham. Dan itu mata uang, ya. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. 6. Dan masuk di dalamnya, ya, itu
adalah fulus atau uang, ya, mata uang, ya, itu juga masuk di dalamnya. Nah, sehingga mereka yang punya, ya, misalnya uang, ya, dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk dolar dan seterusnya, ya, walaupun tidak berbentuk emas, walaupun tidak berbentuk perak, tetapi ia sama dan sejenis dengan emas dan perak dari sisi nilai tukar, ya, na'am, ilahnya sama, maka itu juga, ya, terkena, ya, zakat, ya, yang zakatnya itu sama dengan emas dan perak. Na'am. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata. Ya. Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan mereka-mereka yang menyimpan yang namanya emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak keluarkan di jalan Allah, ya, tidak dikeluarkan di jalan Allah, kata para ulama, tidak dikeluarkan apa yang menjadi kewajiban terkait dengan emas dan perak tersebut, yaitu zakah. Iya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini ayat terdapat dalam, iya, dalam surah At-Taubah ayat 34 yang menunjukkan ancaman, iya, yang dahsyat, iya, terhadap mereka yang memiliki emas dan perak tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan bahwasanya emas dan perak itu memiliki hukum untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun kelanjutan ayat di ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Ya. Ketika emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahannam yang dia simpan dan dia tidak keluarkan zakatnya. Ya. Nah, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ya, setelah dipanaskan itu kemudian disetrikakan kepada pemiliknya. Ya, disetrika mulai dari dahinya, ya, kemudian lambung atau perutnya, wa dhuhuruhum, demikian pula punggungnya. Ya. Nah, hadza ma kanastum li anfusikum. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, ini yang kamu simpan-simpan, ya, untuk diri kamu sendiri. Ini yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Ya, fadzuku ma kuntum taknizun. Maka silahkan kamu merasakan apa yang kamu simpan. Ya, silahkan kamu merasakan apa yang kamu simpan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ancaman yang dahsyat bagi mereka yang tidak mengeluarkan, ya, mengeluarkan zakat hartanya, ya, baik itu berupa emas, perak maupun, ya, maupun mata uang. Nah, dan di sini saya ingin tambahkan faedah berkait dengan ayat ini. Ya, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala setelah menyebutkan ayat ini, beliau, ya, di dalam tafsirnya itu menyebutkan satu kaidah penting, ya. Menyebutkan satu kaidah penting, beliau katakan, walihadza yuqal, olehnya dikatakan, ya, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udhiba bihi. Ya. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udhiba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu, ya, siapa saja yang mencintai sesuatu dan sesuatu tersebut dia lebih dahulukan, kecintaannya kepada sesuatu tersebut dia lebih dahulukan dibandingkan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka udhiba bihi, ya, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintai tersebut, ya, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintai tersebut. Nah, orang yang begitu cinta dengan harta bendanya, orang yang begitu cinta dengan emas dan peraknya sehingga dia tidak keluarkan, ya, dari apa yang menjadi kewajiban, ya, dari harta benda yang dia simpan, itu disebabkan kecintaan yang luar biasa terhadap apa yang dia miliki. Ya. Dia cintai dan dia lebih dahulukan hal tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah. Kata Imam Ibn Katsir, udziba bihi. Ya. Dia akan disiksa dengan itu. Ya. Dia akan disiksa dengan hal tersebut. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa emas dan perak tersebut, harta benda yang dia simpan dan dia tidak keluarkan zakatnya, itu akan dipanaskan di neraka jahanam lalu kemudian disetrikakan kepada sang pemiliknya.
di dahinya, di lambung atau perutnya, dan juga di punggungnya. Nah, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan contoh yang lain, yaitu terkait dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu sangat mencintai istrinya. Ya, dan dia lebih dahulukan hal tersebut dibandingkan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan mengikuti dan masuk ke dalam Islam, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene adalah kemenakannya sendiri. Iya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Iya. Justru istrinya nanti itu yang akan membawa kayu bakar. Iya. Iya. Naam. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah uzziba bihi. Iya, camkan ini jemaah sekalian. Iya. Kalau kita mencintai sesuatu, apa saja di dunia ini, iya, dan itu lebih kita dahulukan dibandingkan kecintaan kepada Allah, maka itu nanti ia akan ikut andil menyiksa kita. Naam. Dan secara khusus di sini adalah harta benda yang seharusnya dikeluarkan zakatnya, tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Itu akan menyiksanya nanti pada hari, ya, pada hari kemudian. Padahal hakikat daripada harta kekayaan seseorang adalah apa-apa yang dia kirim ke akhirat. Apa-apa yang dia kirim ke akhirat, bukan yang ada di kehidupan dunia ini. Yang ada di kehidupan dunia ini tidak lepas dari beberapa keadaan. Apakah itu habis, ya, usang kita yang habiskan, atau dihabiskan oleh keluarga atau anak cucu kita, atau orang lain yang habiskan. Entah itu dicuri, dirampok, ya, kita ditipu dan seterusnya. Ataukah Allah membakarnya dengan, ya, proses kebakaran dan seterusnya. Tidak ada yang kekal. Yang kekal, yang menjadi milik kita adalah apa yang kita kirim ke akhirat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakat. Nah, kemudian dari hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati suffahat lahu safa'ihu minar." Seorang yang memiliki, ya, emas, tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak, dan dia la yu'addi minha haqqaha, tidak mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya, ya, nah, berupa zakat, dia tidak keluarkan, maka illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat, itu emas dan peraknya itu akan dijadikan setrika, ya, setrika dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dia akan disetrika di atasnya di neraka jahannam. Fa yuqwa biha janbuhu, ya, wa wajabinuhu wa dhahruhu, dia akan disetrika pada, ya, pada dahinya, demikian pula pada lambungnya atau perutnya, dan juga pada punggungnya. Kullama baradat ruddat lahu, setiap kali setrikaan tersebut dingin, iya, maka dipanaskan kembali dan disetrika kembali. Ini hadis dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ulul tijarati, ya, zakat terkait dengan barang perdagangan. Zakat terkait dengan barang perdagangan. Wa hiya kullu ma 'adda lil bai' wa syira' li ajli ribh, ya.
yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli, ya, segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan. Nah, dan itu bertujuan untuk diajlir ribih, untuk mendapatkan, ya, keuntungan. Nah, itu, ya, disebut dengan at-tijarah atau perdagangan. Nah, dan di sini, ya, ya, nah, penulis menyebutkan bahwasanya ini salah satu, ya, salah satu yang namanya komoditi yang wajib untuk dikeluarkan, ya, dikeluarkan zakatnya. Nah, wajib untuk dikeluarkan, ya, zakatnya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai segenap kaum mukminin, hendaknya kalian mengeluarkan dari apa yang baik-baik, hendaknya kalian menginfakkan apa yang baik-baik dari penghasilan atau apa yang kalian peroleh. Naam. Ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-267. Faqad dzakara 'ammatu ahli al-'ilmi anna al-murada bi hadhihi al-aya zakatu 'uruli at-tijarah. Kata penulis bahwasanya, ya, umumnya para ulama menyebutkan bahwa yang disebutkan di dalam ayat ini, ma kasabtum, apa yang kalian peroleh, ya, apa yang kalian dapatkan, maksudnya adalah zakat urudi tijarah, zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini, ya, mungkin dari sini muncul perdagangan, muncul pertanyaan, ya, bagaimana dengan mereka yang punya harta kekayaan banyak, ya, itu dari hasil perdagangan, apa yang mesti dikeluarkan, apakah zakat harta atau zakat perdagangan, ya, nah, terserah, apakah itu zakat hartanya atau zakat perdagangan, yang jelas tidak boleh seseorang itu mendapatkan dua kali zakat, ya, tidak boleh seseorang dibebani dengan dua kali zakat, kalau dia sudah mengeluarkan dari sisi zakat harta, maka dia tidak keluarkan dari sisi zakat perdagangan. Begitu juga sebaliknya. Tetapi, harta tersebut, itu mesti dipahami bahwa itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Ya, harta simpanan itu, iya, adalah harta simpanan yang memang komoditi yang mesti dikeluarkan zakatnya. Baik itu emas, perak, dan mata uang. Dan itu milik pribadi, iya, dan dimiliki dengan milku tam, dengan kepemilikan yang sempurna. Nah, kemudian jumlah dari harta tersebut sudah mencapai standar minimal yang disebut atau diistilahkan dengan nisab, ya. Dan yahulu alaihil haul, berlalu satu tahun, ya, berlalu satu tahun. Dan ini umum untuk semua jenis zakat kecuali untuk zakat hasil pertanian dan, ya, dan arrikaz dan juga barang tambang. Nah, adapun, ya, harta termasuk perdagangan ini mesti yahulu alil haul dan ada nisab. Ya. Dan ini kita hanya sebutkan dengan isyarat saja. Ya. Adapun rinciannya itu akan kita dapatkan insyaallah taala. Nah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata penulis al-hubub was-thimar. Ya. Al-hubub was-thimar, yaitu zakat terkait dengan biji-bijian dan buah-buahan. Ini yang disebut dengan zakat pertanian. Nah, al-hubub, ya, biji-bijian, hiya kullu habbin muddakhirin, ya, muqtatin min syairin wa qamhin wa ghairihima. Ya. Yang dimaksud dengan biji-bijian di sini adalah semua biji-bijian yang bisa tersimpan dan itu adalah dan itu fungsinya makanan pokok. Apakah itu syair, ya? Apakah itu qamh? Syair ini dengan qam sama-sama gandum, ya. Naam, ada yang gandum kasar dan ada gandum yang apa namanya? Yang halus. Naam, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wasimar, dan demikian pula dengan buah-buahan. Hiya tamr wa zabib. Apa itu buah-buahan? Yaitu at-tamr, kurma, dengan az-zabib, ya, dengan kismis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa
yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi, ya, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan bagi kalian, ya, dari bumi. Ya, ini, ya, menurut para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah al-ahya, bahwasanya wa mimma akhrajna lakum minal ard, itu adalah apa-apa yang menjadi komoditi yang keluar dari, ya, dari bumi atau hasil bumi, ya, berupa biji-bijian dan buah-buahan. Naam. Dan perlu untuk kita pahami, ya, hadirin sekalian, jemaah sekalian, bahwasanya para ulama itu sepakat, ya, sepakat bahwasanya untuk zakat pertanian, ya, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan, tidak semua biji-bijian, ya, tidak semua biji-bijian sebagaimana tidak semua buah-buahan. Nah, dan mereka juga sepakat bahwasanya tanam terbatas pada 4 komoditi tanaman yang disebutkan di dalam dalil, seperti dalam hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan juga Mu'ad bin Jabal, ya, yaitu asy'ir wal hinta ya wazzabib wat tamar, ya, baik itu gandum berupa syair ataupun gandum berupa hinta, demikian pula kismis dan kurma kering, ya, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dalqutni dan Al-Imamul Baihaqi. Nah, mereka sepakat untuk 4 komoditi ini, ya, tetapi mereka berselisih pendapat para ulama apakah biji-bijian dan tanaman lain yang memiliki, ya, illah yang sama, ya, dengan 4 komoditi ini itu juga dikeluarkan zakatnya. Ya, apa illahnya? Ya, kalau biji-bijian dan buah-buahan tersebut, ya, seperti bisa tersimpan dalam waktu yang lama. 6. Kemudian di antara para ulama juga mempersyaratkan bahwasanya bukan cuma tersimpan dalam waktu lama, itu juga bisa berfungsi sebagai makanan pokok, ya. Dan di antara ulama juga mempersyaratkan bahwasanya itu bisa ditakar atau bisa ditimbang, ya. Dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, adapun, ya, yang disepakati adalah 4 komoditi yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana disepakati oleh para ulama, tidak semua yang namanya biji-bijian dan, ya, buah-buahan itu ada zakatnya. Nah, ya, yang jelas kita tahu dulu bahwasanya dalam pertanian itu ada, ya, ada zakat yang mesti dikeluarkan. Adapun rinciannya nanti, ya, itu kita akan sebutkan ketika, ya, kita membahas apa yang menjadi penjelasan dari kitab ini insyaallah taala. Nah. Kemudian kata penulis waqtu haqqahu yawm hasadihi. Ya, ini dalil yang kedua. Ya. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya zakat pertanian itu, ya, disyariatkan untuk dikeluarkan. Yaitu firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141. Waktu haqqahu yaum hasadihi, dan keluarkan haknya, berikan haknya ketika komoditi pertanian tersebut, ya, dipanen. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masaqatis sama' wal uyun aw kana ghathalian ala ushar, ya, pada tanaman yang saqatis sama' wal uyun, mendapatkan asupan air dari hujan, ya, ataupun melalui pengairan mata air, atau dia menyerap, tanaman tersebut menyerap air dari akarnya. Artinya tanaman tersebut tidak ada bantuan, ya, untuk pengairan dan, ya, dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini al-ushur, 1/10 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi masukiya bin nadah, dan apa-apa yang mendapatkan asupan pengairan dengan an-nadah, ya, an-nadah sebutkan di sini, yakni bil ibil allati yahmilu 'alayha al-ma' li sakki zara wa yusamma ya dzakar nadihan wal unsa nadihatan, ya. Naam. Yaitu tanaman yang untuk mendapatkan air atau pengairannya itu dapat mendapatkan bantuan baik itu dari ibil, dari unta yang membawakan air, dan yang unta yang mengangkut air dan kemudian disiram dengan air tersebut. Artinya tanaman tersebut, ya, butuh biaya pengelolaan, ya. Maka kalau butuh biaya pengelolaan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nisful ashar, 1/20, ya. 1/20 yang mesti keluar. Kapan itu? Yaum hasadihi, ketika
ketika dipanen. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini komoditi yang keempat yang wajib untuk keluar zakatnya. Nah, kemudian yang kelima jemaah sekalian adalah al-ma'adan wal rikaz, ya. Al-ma'adan, ya, yang namanya barang al-ma'adan, barang tambang, ya, barang tambang. Naam, al-ma'adin afwan. Ya, al-ma'adin wal rikaz. Hiya kullu ma kharaja min al-ard mimma yukhlaqu fiha min ghairi wad'in wadi' mimma lahu qimah kadh-dhahabi wal fiddati wan nahasi wa ghairi zalik. Nah, yang dimaksud dengan al-ma'adin atau barang tambang adalah semua yang keluar dari bumi. Ya, semua atau apa-apa yang dikeluarkan dari bumi yang memang ya dia memiliki nilai, ya, bukan barang tersebut bukan sengaja ditanam, bukan sengaja dipendam dan seterusnya, ya. Naam. Dan memiliki nilai seperti misalnya ya, emas, ya, perak dan selainnya. Nah, jelas ini adalah barang tambang. Dan saya kira kalau kita berbicara tentang barang tambang, kita semua tahu, ya. Kita semua tahu yang namanya barang yang ditambang. Nah, kemudian warikaz. Warikaz itu barang temuan, ya. Barang temuan di sini maksudnya harta temuan, ya. Harta temuan yaitu berupa huwa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah, ya. Itu apa yang ditemukan dari bumi, ya, itu terpendam, ya, terpendam, dan itu terjadi di masa jahiliyah dahulu, ya. Di sini saya teringat dengan apa yang sering diungkapkan oleh sebahagian orang, kalau mendapatkan sesuatu yang didapatkan dari tanah, ya, dia menggali misalnya didapatkan harta benda apakah itu emas, perak dan seterusnya, dan itu sudah jadi, ya, belum tidak perlu lagi diolah, ya, dengan barang tambang masih perlu diolah dan seterusnya. Iya, kalau rikaz, iya, itu barang harta temuan, ya. Iya, di sini kadang disebut dengan harta karun. Ya, nah, harta karun. Ini mungkin terkait dengan ya, manusia yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu si Karun yang memiliki harta benda yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta dengan hartanya. Maka sampai sekarang kalau ada ditemukan harta benda ini, harta karun ini. Nah, padahal belum tentu itu hartanya si Qarun. Ya. Nah, si Qarun itu tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Nah, tidak mungkin itu jalan-jalan itu hartanya di bawah tanah. Tetapi, ya, keumuman manusia mengatakan demikian. Nah, ini wa dalilu wujubi zakati fil ma'adin wal rikaz umumu qawlihi ta'ala. Apa dalilnya? Ya, kenapa sampai para ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk barang tambang dengan harta temuan dalam tanah? Ya, itu berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard." Ya. Keluarkan atau infakkan dari yang baik-baik dari penghasilan kalian dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, surah Al-Baqarah ayat 267. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi, ya, semoga Allah meridhai beliau, merahmati beliau, fi tafsirihi, dalam tafsirnya, yakni an-nabati wal ma'adin wal rikaz, ya, yang dimaksud dengan mimma akhrajna lakum minal ard, yang apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya, tumbuh-tumbuhan, demikian pula dengan barang tambang, demikian pula dengan harta yang terpendam yang ada di bumi. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikaz al-khumus. Adapun ya, kadar wajib yang dikeluarkan untuk rikaz atau harta temuan itu al-khumus 1/5 atau 20%. Ya, kedua dalil ini baik ayat, ya, dan disebutkan para ulama, dan para ulama menyebutkan ya sisi pendalilannya, yaitu bahwasanya para ulama tafsir, afwan, ulama tafsir yaitu Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa yang mimma akhrajna lakum minal ard itulah tumbuh-tumbuhan, itulah
barang tambang, dan itulah harta temuan yang ditemukan di bumi. Di samping itu, Nabi SAW menetapkan ya, bahwa kadar yang dikeluarkan dari barang temuan atau harta temuan itu adalah al-khumus. Itu semuanya menunjukkan bahwa ya, itu wajib untuk dikeluarkan, ya, dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi walhamdulillah kita ya, sudah mengetahui ya, dan akhirnya beliau mengatakan, penulis, wa ajma'atil ummatu ala wujubiz zakah fil ma'adin, dan terjadi konsensus atau kesepakatan umat atas wajibnya mengeluarkan zakat dari barang tambang. Nah, kita alhamdulillah sudah mengetahui 5 jenis komoditi, 5 jenis harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Dengan demikian kita sudah bisa melihat ya, apakah kita memiliki ya, harta benda yang disebutkan ini. Nah, harta benda yang disebutkan ini. Dan apakah harta benda tersebut memenuhi syarat? Tadi saya sudah isyaratkan ya, apa yang menjadi persyaratannya, dan nantinya akan dijelaskan insyaallah lebih rinci di pembahasan ya, di pembahasannya. Ya, di antaranya adalah al-milku tamma, kepemilikan yang sempurna, dan itu adalah sesuatu yang berkembang ya, mencapai nisab ya, mencapai kadar atau standar minimal ya, yang ditetapkan dalam syariat ya, dan berlalu setahun. Nah, dan kadang ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan zakat harta saya berupa kendaraan ya, beli mobil yang mahal ya, katanya ada yang mengatakan itu wajib dikeluarkan zakatnya sekali, minimal sekali ketika pertama kali beli. Nah, kita katakan jemaah sekalian bahwasanya itu kalau kendaraan, baik itu motor, mobil atau pesawat ya, ada yang beli pesawat misalnya ya, apakah jet pribadi ya, dan yang semisalnya, dia beli untuk keperluan dia pakai sehari-hari ya, pakai kemana dan seterusnya. Nah, orang kaya, maka untuk seperti ini tidak ada zakat yang keluar ya, tidak ada zakat yang keluar. Nah, walaupun sekali tidak ada. Nah, tetapi ketika kendaraan tersebut digunakan untuk perdagangan ya, digunakan untuk mendapatkan keuntungan, atau dia pakai untuk sewa menyewa, atau dia jual beli mobil, jual beli motor, atau jual beli pesawat, di situ dia terkena ya, zakat perdagangan ya, di situ dia terkena zakat perdagangan. Walaupun pada asalnya kendaraannya tersebut kalau dia gunakan untuk kepentingan sehari-hari, dia mau pakai, itu asalnya tidak ada zakat ya. Kenapa? Sebab memang Nabi SAW itu menegaskan terkait dengan kendaraan ya, tunggangan, demikian pula dengan budak, itu tidak dikeluarkan zakatnya ya. Maka siapa saja yang menetapkan bahwasanya ada zakat pada hal-hal yang seperti itu ya, tolong datangkan dalilnya, dan tidak boleh ya, Anda lancang membebani kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya ya, dalam syariat. Nah, dasar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang as-sahihah, bukan semata-mata perasaan ya, bukan semata-mata tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini 5 harta benda ya. Maka silahkan kaum muslimin melihat apakah dari 5 harta benda tersebut yang kita sebutkan tadi ya, kita itu termasuk ya, wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, adapun rinciannya itu insyaallah ya akan kita dapatkan ya di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Nah, sekira untuk pertemuan ini yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang dengan ilmu tersebut kita membangun amalan-amalan saleh kita. Dan amalan saleh inilah yang menjadi bekal tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nantinya. Innahu waliyuzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Saya mohon maaf jika ada ungkapan atau kalimat yang tidak berkenan, sebagaimana saya mohon maaf jika ada kekeliruan, itu semata-mata ya datang dari diri pribadi kami ya, dan yang benar itu insyaallah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.